warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat atau yang mewakilinya, yang saya hormati Wali Kota Bandung Bapak Ridwan Kamil, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Bapak Haji Arwan Bilin, Sarjana Hukum, Magister Hukum, yang saya hormati Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bapak Setia Untung Ari Muradi, yang saya hormati Kapolda Jawa Barat Bapak Irjen Polisi Bambang Waskito, Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Haji Joni Awi, Sarjana Hukum, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Pembina Granat Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung, yang saya hormati Bapak dan Ibu seluruh pengurus DPP Granat, pengurus DPD Granat Provinsi Jawa Barat, dan pengurus DPD Granat Kota Bandung yang nanti dilantik, serta perwakilan DPD dan DPC Granat seluruh Indonesia, yang saya hormati Bapak dan Ibu tamu undangan, serta seluruh anggota Granat yang hadir. Yes, narkoba, no. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Yahi Rabbi yang telah memberikan nikmat iman Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat rezeki, karena pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka pelantikan pengurus DPD Granat Provinsi Jawa Barat dan pengurus Granat Kota Bandung yang berkualitas. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara pelantikan ini dengan baik dan hikmat agar dapat berlangsung dengan lancar. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya selaku ketua panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin. Provinsi Jawa Barat dan khususnya Kota Bandung mencapai visi dan misinya, khususnya berkomitmen membantu memberantas narkoba yang saat ini sudah dalam kondisi yang gawat dan memprihatinkan, di mana penyebarannya sudah mulai menyasar dari anak kecil hingga orang. Kami persilakan Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Tommy Jacobus untuk naik ke podium dan membacakan surat keputusan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat dan Dewan Pimpinan Cabang Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membacakan skep, Pak Joni tadi ada komentar, tarian-tarian tadi itu perlu dikembangkan. Itu pencegahan kreatif, kata saya di sini sama teman di samping saya. Baik, saya juga jelaskan bahwa menurut anggaran dasar sebenarnya pelantikan DPC itu harus dilantik oleh DPD. Jadi DPD dulu dilantik baru DPC. Tetapi malam hari ini kekhususan dan untuk DPC Kota Bandung sekiranya ini satu kehormatan untuk dilantik langsung oleh Ketua Umum. Saya akan membacakan skep untuk DPD, DPP garis Granat, garis SK, garis 10/2016, tanggal 25 Oktober 2016, tentang pembentukan Dewan Pimpinan Daerah Granat Provinsi Jawa Barat. Satu Dewan Penasehat, satu adalah Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, tiga Kapolda Jawa Barat, empat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, lima Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, 6 Pangdam Tiga Siliwangi, 7 Deddy Miswar, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, 9 MUI Provinsi Jawa Barat, 10 Profesor Dr. Asep Waria Yusuf SH MKUM, 11 Profesor Dr. Dede Mariana, para Dr. Dr. Jeli Nasri SH MH, anggota 1 Dr. Rahmatin Artita SHMH, 2 Dr. Louis Frederick SE SHMM, 3 Dr. Andes Bahtiat Jamal Mursal Senjaya SHMH, Sekretaris Awam Juang Wibowo, Wakil Sekretaris 1 Dennis Alexander Sihombing ST Jaya SH, Wakil Ketua Alia Diva Amadisya, anggota Sri Lestari SH, Kris Dianira ST,
Ahmad Irham Du Akbar SE, Nurwindi Wulandari STP, Arda Sevia Liana. Bidang investigasi Ketua Santo Budi Susilo STP, Wakil Ketua Guntur Sukma Wardana. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik sebagai pengurus DPD Keranak Jawa Barat dan DPC Keranak Kota Bandung untuk selanjutnya dengan tulus dan ikhlas melaksanakan pengabdian? Saya ulangi. Apakah saudara-saudara bersedia untuk dilantik sebagai pengurus DPD Keranak Jawa Barat dan DPC Keranak Kota Bandung untuk selanjutnya dengan tulus dan ikhlas melaksanakan pengabdian? Saya akan melaksanakan tugas yang merupakan pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa khususnya generasi muda dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Saya ulangi, akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, bahwa untuk mencapai tujuan tersebut di atas, saya akan membantu upaya-upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, serta upaya menanggulangi korban akibat penyalahgunaannya, bahwa di dalam melaksanakan tugas organisasi saya akan tunduk pada anggaran dasar dan peraturan rumah tangga Keranak serta peraturan hukum yang berlaku. Semoga Tuhan senantiasa memberikan perlindungan dan pertolongan kepada saya. Terima kasih. Dengan demikian, secara resmi saudara telah mengangkat janji atau sumpah sebagaimana yang diucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan tentunya diteruskan dengan foto bersama. Kemarin enggak dipegang. Jadi dia
Izin Pak Wali. Saya tetap di sini izin. Tolong dibantu aja. Kepada seluruh pengurus yang dilantik, mohon memberikan jarak. Wali Kota Bandung dan juga jajaran sipil lainnya. Perkenan Bapak Joni Albi beserta pengurus dan juga Pak Ali Rubin beserta pengurus Wali Kota Bandung beserta muslimah lainnya untuk berfoto bersama. Yang ganteng silahkan di bawah. Yang sudah mandi dan ganteng silahkan boleh di bawah. Teman tiga, satu, jempol, jempol. Dua, tiga. Sekali lagi, jempol semua. Mohon maaf. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya, cukup. Sekali lagi, gerana. Satu, dua, tiga. Terima kasih, kami persilakan tempat. Hadirin undangan, kita sambut Ketua DPC terpilih periode 2016-2021, Bapak M. Alinuddin SH, MH, MKN, disilakan. Narkoba. Terima kasih. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan anugerah terbesar kepada kita berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas bersama di ruangan ini. Salawat serta salam tidak lupa kepada sampaian kepada Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saya ingin ucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Hendy sebagai Ketua Umum DPP, Bapak Joni sebagai DPP Provinsi Jawa Barat, terutama kepada Pak Joni yang selama 14 tahun ini menempa kami di DPP Jawa Barat tanpa lelah dan tanpa pamrih apapun. Terima kasih kepada Bapak Joni. Kepada seluruh anggota Jawa Barat, Granat Jawa Barat sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita sama-sama korbankan api semangat. Dan mungkin satu semangat yang harus ditiru adalah semangatnya Bapak Umum, Ketua Umum Granat, Bapak Hendy Yosodiningrat. Beliau yang kita kenal sebagai penggagas Granat yang mengajarkan kepada kita untuk tetap semangat memberantas penyalahgunaan narkoba di negeri ini. Caranya mungkin hanya sederhana, cukup dengan turun langsung ke lapangan, mengadakan penyuluhan, rehabilitasi bagi pemakai, investigasi, dan harus berani melaporkan tindakan penggunaan pelanggaran hukum bagi pengedar dan bandar narkoba. Banggalah menjadi anggota Granat, selalu menjaga kode etik sesuai dengan prinsip Granat. Lakukan tugas dengan semangat, karena menjadi Granat bukan lagi sekedar permainan, tetapi menjadi suatu tugas yang memerlukan keikhlasan, kerelaan, dan pengabdian. Selaku Ketua DPC Granat Kota Bandung dengan visi
Kota Bandung bebas dari penyalahgunaan narkoba serta memiliki misi membangun generasi muda Kota Bandung dengan wawasan bahaya penyalahgunaan narkoba. Sekian, bila ada kata-kata yang hilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat terpilih periode 2016-2021 yang terhormat Bapak Haji Joni Wijaya Alwi SH. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Agus Sanabi, DPA. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Bambang Waskito. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Askor Birin SH, Pak Kajadi, Bapak Sedia Untung Ari Muladi, Bapak Pangdam, Mayor Jenderal TNI Bambang Heriendra yang diwakili oleh Wasintel, Bapak Letkol Infantri, dan tentunya yang sangat saya cintai dan banggakan tentunya dan lain adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat. Dengan hati kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan, dan tentunya kepada Ketua Umum beserta jajaran pengurus DPP Granat, Bapak Gubernur atau yang mewakili, dan beserta anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dan tentunya kami tak lupa pula memohon maaf yang seterus-terusnya dari bapak-bapak, ibu-ibu, dan para undangan serta rekan-rekan yang hadir pada saat ini. Apabila di dalam pelaksanaan kegiatan pelantikan ini di sana sini masih banyak terdapat hal-hal yang kurang memuaskan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Granat! Yes! Narkoba! Oh! Terima kasih. Seorang wali kota akan diangkat menjadi dewan pembina dari pimpinan cabang. Kita sambut dengan meriah Bapak Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung. Mangga dihaturana. Ridwan Kamil. Pun bejakeun sia koy. Ieu mah kudu loba engkel man. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolda Provinsi Jawa Barat, Bapak Kajati, Bapak Kepala Pengadilan Tinggi, Pak Joni Alwi selaku Ketua DPD Jawa Barat, di usia yang sudah sangat senior ternyata suaranya masih kencang, sehingga saya yang muda malu kalau tidak bisa menyamai. Jadi izinkan saya teriak juga ya. Kata keduanya narkoba ya Pak? Oh iya. Granat! Narkoba! Terima kasih. Yang saya hormati juga Ketua DPD Kota Bandung ya, oleh wisatawan, sehingga kami setiap tahun Pak itu menerima wisatawan 6 juta orang. Kalau satu orang belanja 1 juta untuk penginapan, untuk transportasi lain-lain, kami sudah berputaran 6 triliun rupiah. Disinilah yang menyebabkan kami, walaupun dengan segala permasalahan, pertumbuhan ekonominya salah satu yang tertinggi di Indonesia, yaitu 8%. Alhamdulillah. Nah,
Kota ini juga kota yang dari zaman Belandanya, mohon maaf, didesain sebagai kota leisure, kota wisata. Jadi zaman Belanda itu antar-antar dari pegunungan-pegunungan tiap weekend ke Bandung, Plesir, banyak entertainment lah kira-kira begitu ya. Jadi di sini kotanya insya Allah seimbang. Saya baru jadi wali kota 3 tahun, dulu saya dosen di ITB dan saya arsitek. Dan memang luar biasa memimpin kota Bandung ini miniatur Indonesia. Karena wali kota ini ngurus segalanya, dari daging sapi, dari orang mati, inflasi, semua kami harus tanggung jawab. Nah, yang paling saya banggakan adalah SDM Kota Bandung. IPM kami di atas rata-rata nasional, Indeks Pembangunan Manusia. Tapi juga kita lihat, manusia ini tidak akan jadi apa-apa pada saat ada hal yang merusaknya. Salah satu yang paling parah itu narkoba. Ya. Karena kalau manusia sudah terkena narkoba, dia hanya jadi cangkang. Otaknya tidak jalan, mentalnya tidak jalan, dia tidak bisa apa-apa, hanya menunggu mati. Karena seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang tidak punya manfaat. Oleh karena itu saya sangat khawatir terhadap masa depan generasi muda kalau kita tidak punya sistem. Oleh karena itu kita dukung BNN Pusat, Provinsi maupun Kota Bandung. Kami akan bikin gedung pak untuk BNN Kota Bandung tahun depan insya Allah di daerah Gedebage sebagai komitmen. Kita kasih tanahnya, bangunannya untuk mendukung pemberantasan narkotika di Kota Bandung. Yang kedua, nah ini yang mau saya sampaikan, berbahagialah bapak-bapak yang berbaju hitam ini, karena hasil survei, saya dosen suka ilmiah, kebahagiaan tertinggi manusia ya, itu ternyata melakukan kegiatan sukarela untuk kebaikan. Jadi anda-anda ini adalah orang-orang yang paling berbahagia. Ada 20 indikator kebahagiaan pak, dari mulai cuma baca buku, minum teh, jalan kaki, traveling. Tapi ternyata menurut survei ilmiah pak, kebahagiaan manusia itu mau kaya, mau miskin, mau apa saja, pada saat dia berbuat kebaikan. Jadi perwakilan pengurus Kota Bandung dan provinsi, saya yakin adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang bahagia, karena masih bisa menyisihkan waktunya di luar kewajiban primernya untuk kebaikan masyarakat. Saya bermimpi Indonesia menyusul bangsa-bangsa besar pada saat sumber daya manusianya berkualitas. Menurut penelitian 2030, 14 tahun lagi, Indonesia kalau ekonominya seperti hari ini, itu bisa menjadi negara ekonomi terhebat nomor 5 di dunia. Jadi saya doakan Pak Joni panjang umur ya. Kita bertemu di 2030 saat Indonesia prestasinya 5 besar dunia. Kita ngobrol, kita sinkronkan cara-cara yang luar biasa agar generasi muda kita bisa kita selamatkan. Itu saja kepada orang warga atau pengurus, maaf yang datang dari luar Bandung, menginap di Bandung, jangan lupa habiskan belanjanya di Kota Bandung ya, untuk menjaga ekonomi saya tetap 8%. Itu saja, selamat beraktivitas, selamat bertugas, orang-orang bahagia, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya. Mudah-mudahan kita bela Indonesia menuju Indonesia yang jaya, bebas dari narkoba. Saya akhir sekali lagi, Granat! Yes! Narkoba! No! Terima kasih, bila itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambut Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika yang terhormat Bapak Henry Yosodiningra di persidangan. Presiden mengatakan Indonesia dalam darurat narkoba. Selanjutnya kata Presiden, kalau saja undang-undang membolehkan terhadap pelaku sindikat narkoba itu ditembak di tempat, ini kata Presiden, maka sudah saya perintahkan kepada Kapolri dan kepada Kepala BNN untuk dor mereka. Ini kata Presiden. Itulah semangat. Semangat Presiden. Tadi diawali dengan kata kalau saja undang-undang membolehkan. Undang-undang kita belum membolehkan. Tapi apakah kita harus menunggu sampai ada undang-undang yang membolehkan? Selanjutnya saya juga mengajak kita semua untuk mengingat kembali
6 perintah presiden. Antara lain saya perintahkan katanya untuk bersinergi. Presiden menyebutkan semua instansi antara termasuk bea cukai, kepolisian, BNN, Kementerian Hukum dan HAM, lakukan sidak setidaknya 1 bulan sekali ke LP-LP narkoba. Saya tidak melihat itu. Kami perjuangkan mendapatkan ridho-Mu dan kekuatan dari-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami aturkan melainkan junjungan tertinggi bagi-Mu. Karena hanya atas kuasa dan izin-Mu lah hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Ya Allah, pada hari ini kami tengah melaksanakan upacara pelantikan pengurus Gerana wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Berkahilah acara ini agar kami semua bisa menjalani misa suci ini, gerakan ini dengan penuh amanah dan tanggung jawab. Terima kasih. Alhamdulillah doa indah telah kita panjatkan bersama dan semoga Allah mengabulkan segala doa indah kita. Amin. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pelantikan pengurus DPD dan DPC Gerana. Atas nama seluruh keluarga besar kami mengucapkan terima kasih dan atas nama video pribadi Bapak, saya Cipanmu mohon diri dan saya mohon maaf apabila ada salah kata salah ucap. Dan tentunya teriring doa semoga tujuan baik ini mendapat ridho Allah untuk menuju Jabar atau Kota Bandung dan Indonesia bebas dari narkoba dan dapat menyelamatkan generasi selanjutnya. Bapak Ibu hadirin undangan, terima kasih, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, 19 terbuka. Oke,